menyambutmu dengan hati gembira. Pengajar yang kami kasihi dan kami cintai dan seluruh rombongan yang kami hormati, hadirin sekalian, saudara-saudari yang terkasih. Bapak Gajah dan rombongan, selamat datang di Ruteng, tempat yang hangat dan penuh berkah, di mana keindahan alam, kearifan lokal, persahabatan lintas sosial menyatu dalam harmoni di tempat ini. Sebuah miniatur Indonesia tentunya. Saya Uskup Ruteng bersama segenap imam umat menyambut kehadiran Bapak Ganjar dan rombongan dengan perasaan gembira dan bangga. Saya yakin bahwa berbagi waktu dengan kami yang berada di pinggiran NKRI ini bukanlah hal yang mudah bagi Bapak Ganjar di tengah-tengah banyak kesibukan saat ini. Karena itu, kami memberi apresiasi yang tinggi atas apa yang dapat kami sebut sebagai pilihan bagi pinggiran, option for the periphery. Dalam kemiripan dengan pilihan gereja sendiri, option for the poor. Yang ditempuh oleh Bapak Ganjar dan rombongan sebagai sebuah kearifan kepemimpinan serta mengekspresikan kualitas karakter kepemimpinan Bapak. Hadirin sekalian, saya mengajak kita semua melambungkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang berahmat ini dalam cita rasa keindonesiaan kita, di mana kita dapat berkumpul, berbagi pandangan, ide, dan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita sebagai bangsa yang beraneka ragam memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini menjadi tempat yang adil, sejahtera, dan bermartabat sebagai nilai-nilai bersama dalam kehidupan. Bapak Ganjar, kehadiran Bapak di sini sangat dihargai. Sebagai seorang pemimpin yang telah membuktikan dedikasi untuk mensejahterakan rakyat, kami yakin bahwa pandangan dan program-program Bapak akan membawa perubahan positif bagi bangsa ini. Semangat kepemimpinan Bapak yang berbasis pada keadilan sosial dan prinsip keberlanjutan sangat sejalan dengan nilai-nilai yang kami anut di tempat ini. Dalam semangat gotong royong, kita semua sebagai warga bangsa Indonesia dapat membangun komunitas yang kuat dan berdaya, menghargai keragaman dan banyaknya wajah yang memelihara warisan budaya bangsa kita yang kaya. Bapak Ganjar dan rombongan, hadirin sekalian yang kami hormati. Sebagai salah satu seorang pemimpin bangsa, kami yakin bahwa visi perjuangan politik Bapak akan memberikan dorongan baru bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Karena itu, Bapak Ganjar, melihat ke masa depan keindonesiaan kita ini, kita dituntut untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Kami di sini kuat menghidupinya. Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, dan budaya tentu memerlukan kesadaran akan pentingnya saling menghormati. Dalam menghadapi dinamika global, kita harus bersatu untuk membangun negara yang inklusif, di mana setiap warga merasa diterima dan dihargai. Kami yakin bahwa visi Bapak Ganjar menjadi pilar kuat dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas bukan hanya sebuah harapan, tetapi sebuah komitmen untuk mewujudkan negara yang maju, beradab, dan sejahtera. Manggarai dan Nusa Tenggara Timur, wilayah tempat kita berkumpul saat ini, memiliki potensi luar biasa dalam bidang pertanian dan pariwisata. Bapak Ganjar yang terkasih, kami berharap para pemimpin bangsa ini dapat memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor-sektor ini. Pertanian yang berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tapi juga mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, pariwisata yang dikembangkan dengan bijak dapat menjadi sumber kehidupan baru bagi masyarakat setempat. Penting juga menciptakan peluang bagi generasi muda kami di wilayah ini
terutama mereka yang lulus dari sekolah menengah kejuruan. Penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan keberlanjutan ekonomi dan menciptakan generasi yang siap bersaing di pasar global. Dan sebagai pemimpin rohani, saya juga ingin menekankan pentingnya etika dalam kepemimpinan politik. Kepemimpinan yang bermoral dan beretika akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Semoga dan tentu harapan kami semua, Bapak Ganjar Pranowo dapat menjadi teladan dalam kepemimpinan yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kasih. Selanjutnya, sebagai warga negara yang berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik, saya mengajak kita bersatu untuk mencapai visi Indonesia yang lebih baik. Kita harus membangun ikhtiar bersama, meninggalkan perbedaan demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang terkasih. Kami yakin dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan makmur. Akhirnya, sebelum saya mengakhiri sapaan ini, izinkan saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kami kepada Bapak Ganjar dan seluruh rombongan. Semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kesehatan dalam hidup dan perjuangan Bapak Ganjar dan rombongan, akan mengalirkan faedah sosial dan politik menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Semoga Bapak Ganjar, dimanapun Bapak berada, senantiasa memperlihatkan tindakan-tindakan politik yang bernafaskan kasih dan kebaikan. Saya menutupinya dengan cuplikan bahasa Latin, Omnia in caritate. Lakukanlah semuanya di dalam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dengan seksama dari Uskup sampaikan, mencoba untuk merenungkan kata per kata, kalimat per kalimat. Rasanya menjadi sangat kontekstual dalam kondisi hari ini, dan pesan tadi menusuk ke jantung saya, mengingatkan kepada kita bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan, ada moral, ada etika, dan politik zonder moral menjadi tidak bermanfaat. Amin. Ini, dan saya menyampaikan terima kasih Monsinyur Setianus menerima saya di tempat yang masih baru. Ya, banyak hal yang sudah disampaikan ke saya tidak bisa menyapa satu persatu. Dan sahabat saya hari ini, Mas Heri Hansi, terima kasih. Lalu Hansi ini pernah datang ke rumah saya dikasih kopi. Bangga sekali dia jadi orang negara yang memamerkan itu ke saya. Ini ada topi, ini kopi ya, saya bilang begitu. Tapi di sini topi katanya. Bentuknya bagus, dan saya punya koleksi tenun-tenun dari NTT di rumah saya. Saya banyak.
Paling pasangan ya. Bapak Uskup, Ibu Bapak sekalian yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Jadi kita naik heli sampai di sini. Mau saya pesawat saya kemarin dari Jogja langsung bisa mendarat di Leteng. Mau saya. Tapi beda maunya manusia, beda maunya Tuhan. Kita mendarat di Labuan Bajo sambil menunggu ketidakjelasan. Akhirnya kita pada pilihan naik mobil. Baru keluar dari bandara suruh balik lagi. Jadi akan menjemput begitu. Ketidakjelasan itu adalah sebuah kejelasan Tuhan menurut saya. Apabila saya juga sudah meyakinkan maka dalam konteks pemilu saya tidak terlalu resah. Saya tidak pernah risau membaca polling dan survei. Tidak pernah risau saya. Saya tidak pernah risau dengan kondisi suasana hirup pikuk politik yang hari ini ada. Saya tidak pernah risau. Dalam keyakinan agama saya, kami sudah yakin dan percaya bahwa pemenangnya sudah ada. Dan di langit sana sudah digariskan. Jadi tenang saja. Jadi tidak perlu saling menyakiti di antara sesama, kecuali tempat yang mungkin akan bisa menyinggung dan menyakiti itu adalah ruang terbuka. Apa itu? Debat kandidat. Kalau saya istilahkan, ini tinju. Tinju kalau di depan kompleks ini atau di jalan depan itu, kita tinju ditangkap polisi. Karena kita berkelahi. Tapi ketika tinju dikasih ring di sana, maka semua orang tepuk tangan nonton. Maka kalaulah kemudian kita mau tinju di antara tanda petik, tinjulah di tanah terbuka. Itulah ruang yang paling representatif, paling legal dan halal. Dan kami mencoba untuk membawa moralitas itu, bosku. Kami mencoba membawa nilai-nilai intelektual. Kami mencoba membawa pesan-pesan edukatif kepada calon pemimpin yang lain, termasuk minimal untuk diri saya sendiri dan publik. Publiklah Tuhan saya. Rakyatlah Tuhan saya yang akan memilih. Maka dalam paksaan kaya apapun, ketika rakyat sudah menentukan, tidak ada yang bisa memaksakan. Uskup pakai bahasa Latin, saya juga bisa. Vox populi, vox Dei. Bapak-Ibu semangat sekali. Saya kalau ada di ruang ini sudah merasa menang, kemudian sudah selesai. Bapak-Ibu, saya ini dengan Pak Mahfud sedang menerima panggilan sejarah. Saya tidak pernah bermimpi untuk bisa berdiri di sini dalam pendidikan hari ini. Saya bukan anak pejabat tinggi. Bapak saya polisi, pangkatnya tidak tinggi. Letnan satu pada saat itu dan pensiun. Itu kalau komisi tiga yang datang dia tidak pernah ikut. Yang ikut paling enggak AKBP Kombes, bintang 1, bintang 2 Kapolda. Bapak saya tidak pernah ikut. Paling bapak saya suruh jaga di jalan. Nah, gitu.
saya kenal mamaku sudah lama sekali. Kami pernah di DPR baru, di badan lagi selesai. Saya pernah makan di meja makannya Pak Mahfud, dan Pak Mahfud pernah makan di meja makan saya. Dan kami malah berbincang tentang bangsa ini sejak zaman dulu. Apakah itu takdir kami, saya tidak tahu. Takdir baru akan kita ketahui kalau sudah terjadi. Tapi kami mencoba untuk melaksanakan panggilan sejarah ini. Kami berdua tidak punya beban dalam mengikuti kontestasi. Beban kami tunggal. Bagaimana nasib rakyat dan bangsa ini ke depan? Kami sadar betul ini amanah tidak mudah. Beberapa tokoh agama memberikan nasihat persis seperti pidato tadi. Saya ikuti, saya rasakan. Apakah ini sudah kembali? Tapi pada saat saya diundang Pak Kurai Sihab, dia jamakan nasihat, dia luar biasa. Biasanya orang datang kepada ulama seperti kami ini mohon doa. Sebelum saya minta doa, beliau sudah menyampaikan, janganlah minta doa. Doa akan datang kepada orang yang kemudian merasakan bahwa kamu memerlukan. Dan akhirnya saya didoakan. Doanya hanya begini dan pakai bahasa Indonesia. Ditepuk pundak saya, dan kemudian dia sampaikan bahwa saya doakan yang terbaik. Wow, merinding saya. Terbaik itu bisa macam-macam untuk diri saya. Pada sisi yang lain, saya lihat nasihat-nasihat beliau. Jadi seorang pemimpin tidak bisa maunya kita saja. Itu mesti maunya rakyat dan maunya Tuhan. Tidak bisa. Mau kaya apapun dengan cara apapun yang kita mau, kalau yang di atas sana mengatakan tidak, selesai. Mau pakai duit berapapun yang ada di sana, mau kekuatan dari mana pun dikonsolidasikan, mau dengan cara sekeras apapun, kalau tidak, ya tidak. Kami sadar ya, betul. Saya dengan Pak Mahfud akan sekali melaksanakan. Yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana pertanian yang tadi sampaikan Pak Uskup di Manggarai ini bisa jauh lebih baik. Yang saya pikirkan, maaf kalau ada yang nanti agak tersinggung, saya minta maaf di depan. Ketika saya membaca data statistik stunting yang relatif tinggi, tadi Pak Bupati ikutnya. Pak Bupati boleh loh ikut kampanye. Kan sudah ada statement teman. Tidak jadi ikut. Tidak boleh takut. Ketika kemudian stunting masih tinggi, kembali kita pikirkan akses kesehatan terhadap generasi masa depan bangsa. Itu yang kami pikirkan. Ibu bapak, saya memulai kampanye dari Merauke. Ya. Pak Mahfud mulai dari sana. Saya sudah sampai Rote. Tinggal Miangas yang akan saya datang. Kenapa saya pilih pada sudut-sudut Indonesia yang secara elektoral suaranya kecil? Kami sedang tidak bicara soal elektoral dengan suara yang kecil. Tapi kami sedang melihat, menyaksikan, merasakan getaran pikiran yang ada di masyarakat, rasa hati dan suasana kebatinan yang ada di ujung-ujung Indonesia yang barangkali kita tidak pernah tahu, tidak pernah menyentuh, atau barangkali malas untuk menyentuh. Saya rasakan betul suasana itu. Menuju tempat ini butuh perjuangan. Tidak adil rasa.
ketika remote area tidak mendapatkan prioritas. Saya tidak membayangkan ibu hamil di sini tidak ada vaskes dan kemudian dia harus berubah. Berapa biaya? Bagaimana cara? Bagaimana nasib si jabang bayi? Jangan-jangan kita tidak tahu si jabang bayi yang dari sini itu telah kemudian menjadi presiden? Tidak ada. Itulah kemudian kita melihat ujung-ujung Indonesia kurang vaskes, kurang lapangan pekerjaan, harga jadi mahal karena transportasi tidak bagus, pendidikan tidak bisa diakses dengan mudah. Apa hebatnya orang-orang NTT, pintarnya luar biasa, tapi kondisi kesederhanaannya, maaf kalau saya ambil bahasa ekstrim, kondisi kemiskinannya membutuhkan pertolongan. Teman saya saat kuliah banyak sekali orang yang ini survival of the fittest yang hebat sekarang. Pada saat pandemi kemarin saya datang ke asrama mahasiswa salah satunya ini, dikumpulkan anak-anak yang kos di Semarang itu untuk datang ke satu kos-kosan dan kami disambut dengan nyanyian. Saya tidak hafal lagunya, tapi saya bisa mendengarkan bahwa anak-anak itu rindu orang tuanya di kampung halaman. Mereka anak punya diri pekerti. Mereka anak-anak yang membangun moralitas diri bahwa di dalam perantauannya kelak kemudian dia akan membalas seluruh kebaikan kepada orang tuanya. Itu luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih. Sudah disambut dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi awal persaudaraan kita dan tidak akan pernah berakhir.